Kejutan terjadi pada drawing All England Super Series Premier 2017, di mana pasangan ganda putra terbaik Indonesia saat ini, Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Gideon Marcus Fernaldi, harus berjumpa pasangan gado-gado asal Indonesia dan Malaysia, yakni Hendra Setiawan dan Tan Bon Hyeong. Kedua pasangan ini sudah harus bentrok di partai pertama pada 8 Maret mendatang. Pasangan ganda putra Indonesia lainnya seperti Ricky Karanda Suwardi dan Angga Pratama, serta pasangan Muhammad Ahsan dan Rian Agung masih cukup aman karena tidak langsung berjumpa ganda unggulan. Nomor ini masih tetap menjadi andalan PBSI untuk terus mendulang gelar di berbagai event internasional. Sementara itu, pasangan peraih medali emas Olimpiade dan nomor ganda campuran, Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir, kembali diduetkan. Owi dan Butet masih menunggu calon lawannya yang mengisi pot kualifikasi satu. Peraih 3 kali gelar juara All England secara beruntun ini diharapkan mampu mendulang prestasi terbaiknya. Namun, Owi Butet masih dihadapkan dengan masalah kebugaran. Owi masih pemulihan pasca sakit demam dan tifus, sementara Liliana baru sembuh dari cedera lutut yang dideritanya akhir tahun lalu.